Halo sobat, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke sobat, langsung aja. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang akuarium dengan background warna hitam untuk ikan cana maru. Untuk kelebihan menggunakan background warna hitam, itu warna terlihat lebih pekat dan juga untuk barnya itu terlihat lebih tebal juga ya. Terus untuk yang kedua, kalau menggunakan background hitam itu ikan akan lebih agresif atau lebih galak. Jadi kalau teman-teman ingin treatment ikannya biar cepat galak, itu bisa dicoba untuk mengganti backgroundnya dengan warna hitam. Background hitam bisa membuat ikan cana lebih nyaman, jadi bisa untuk warnanya itu lebih stabil. Karena nyaman, ikan merasa seperti di habitatnya ya. Di habitatnya kan dia berada di perairan atau air yang cenderung airnya sangat keruh. Jadi untuk pemilihan background untuk ikan cana itu disesuaikan dengan karakter ikan masing-masing ya. Ada yang cocok dengan background warna hitam, ada yang cocok dengan background warna putih, atau ada yang cocok dengan background warna lainnya. Jadi disesuaikan dengan karakter ikan masing-masing. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Saya usahakan untuk membalas satu per satu.